Pakai behel tapi pengen makan daging. Halo Sobat Joy, Sobat Joy saat ini sedang perawatan behel. Tapi pengen makan burger, sei sapi, sate, dan makanan berbahan dasar daging lainnya. Pasti takut kan kalau makan daging nanti bracketnya lepas atau kawatnya patah. Belum lagi kalau ada daging yang tersangkut di sela behel. Tenang, walaupun Sobat Joy sedang memakai behel, tetap bisa kok makan daging. Caranya Sobat Joy harus memilih masakan daging yang sekiranya tidak terlalu keras. Lalu potong kecil-kecil dagingnya agar Sobat Joy tidak perlu tenaga ekstra saat menggigit dan mengunyah. Nah, dengan cara ini dapat meminimalisir resiko seperti bracket lepas, kawat patah, ataupun daging yang terselip di sela behel. Sehingga Sobat Joy tetap bisa menikmati enaknya daging dan behel Sobat Joy tetap aman. Nah, itu tadi sedikit tips dari Min Joy ya. Nantikan tips-tips lainnya hanya di YouTube channel Klinik Gigi Joy Dental. Bye-bye.